6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Kita hari ini belajar apa ya? Tentunya kita masih belajar di tema 4 nih, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah adik-adik masih ingat cerita tentang tupai dan ikan gabus? Coba kita temukan pembelajaran berharga dalam cerita tersebut. Nah, ini adalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Kita ingat-ingat kembali ya cerita tersebut. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya yaitu si ikan gabus. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu tadi dongeng tentang si tupai dan ikan gabus. Itu diambil dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda yaitu Ajeng Restiani. Nah, dalam dongeng tadi adik-adik, kita jadi tahu bahwa judulnya itu Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya siapa? Ya, tokohnya ada tupai, ada ikan gabus, ada ikan hiu. Lalu sifat tokohnya bagaimana? Si tupai itu suka menolong, tadi menolong si gabus, ikan gabus untuk mencari hati ikan hiu. Nah, sedangkan ikan gabus tadi sifat tokohnya bagaimana? Nah, si gabus ini sabar, dia mau menunggu si tupai mencari ikan hati ikan hiu. Lalu tempat kejadiannya di mana? Itu di Kalimantan Barat. Awal ceritanya tupai melihat ikan gabus yang lesu.
Akhir ceritanya adalah ikan gabusnya sehat. Lalu pesan moralnya apa? Pesan moralnya kita harus saling tolong menolong. Tulislah pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus tadi adik-adik. Nah, pesan moralnya itu adalah tolong menolong terhadap sesama akan membawa kedamaian dan kebahagiaan. Itu pesan moral yang ada dalam bacaan atau dongeng tupai dan ikan gabus. Apakah pada cerita tupai dan ikan gabus, adik-adik bisa menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Coba adik-adik tuliskan pada kolom di bawah ini, kalian bisa tulis ya di buku tulis kalian. Nah, sikap yang baik itu yang bisa kita contoh adalah mereka saling tolong menolong. Mereka mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Sedangkan sikap yang tidak baik adalah tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya. Jadi sikap yang baik perlu kita contoh, tetapi sikap yang tidak baik jangan kita contoh adik-adik. Apakah adik-adik sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolah kalian? Coba kalian bisa tuliskan pada diagram. Nah, adik-adik bisa buat diagram seperti ini ya. Lalu tuliskan contoh sikap yang baik dan contoh sikap yang tidak baik. Di sini Kak Citra contohkan adik-adik. Contoh sikap yang baik, selalu menjaga kebersihan diri, rumah dan lingkungan sekitar, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Untuk contoh yang tidak baik, membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain, itu contoh yang tidak baik, sikap yang tidak baik. Lalu ciri-ciri orang yang sikapnya baik bagaimana? Tidak mau merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri, tidak mudah marah-marah, berpikir positif terhadap orang lain. Itu merupakan ciri-ciri dari orang yang sikapnya baik. Nah, sikap yang baik adalah sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikiran positif, dan mampu mengendalikan dirinya. Itu tadi ya adik-adik ya. Kita jadi tahu nih sikap yang baik seperti apa, yang tidak baik seperti apa. Sekarang adik-adik akan melakukan seluruh gerakan dasar silat yang telah kalian pelajari. Nah, adik-adik bisa praktekkan ya. Ada gerakan langkah ya. Kita ulang kembali karena ini sudah Kak Citra jelaskan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran kelima. Ada langkah depan, langkah ke belakang, langkah ke samping. Lalu ada langkah serong ke depan, ada langkah serong ke belakang. Ini adalah gambar pola langkah ya dalam pencak silat. Selain itu ada juga pukulan. Nah, ada pukulan lurus, lalu ada pukulan tegak ya. Adik-adik bisa praktekkan. Lalu ada pukulan bandul. Berikutnya ada pukulan melingkar. Nah, untuk menghindari pukulan dari lawan, kita harus belajar gerakan menangkis. Gerakan tangkisan pada pencak silat yang pertama adalah tangkisan dalam. Lalu ada tangkisan luar ya. Seperti ini, tangkisan luar. Lalu berikutnya ada tangkisan atas. Gerakannya seperti ini. Dan ada tangkisan bawah, gerakannya seperti ini. Selain pukulan dan tangkisan, kita juga belajar tentang tendangan. Tendangan lurus, nah seperti ini adik-adik gerakannya. Berikutnya ada tendangan tusuk. Dan ada tendangan jejak. Nah, berikutnya ada tendangan T ya, seperti huruf T. Itu sudah kita pelajari di pembelajaran 1 sampai 5. Adik-adik tinggal menerapkan atau berlatih gerakan-gerakan dasar pada pencak silat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian.
Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.